Selamat datang dalam program inspirasi serial perjodohan. Nah, tema kita kali ini adalah jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan kita. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, maka yang ditentukan hanya syaratnya. Maka kalau saya mengajarkan atau saya percaya bahwa jodoh itu di tangan kita, baru kita minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk mencari jodoh yang baik. Jodoh yang baik atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya yang seiman sepadan. Tapi kita bisa menambahkan misalnya restu orang tua, persetujuan orang tua jasmani, orang tua rohani, ada kecocokan. Nah itu adalah hal-hal teknis, tapi sebenarnya kalau saya mau katakan bahwa jodoh itu di tangan kita.